menempatkan diri dia kekal dalam tim untuk pergi ke sukan C 2023 di Cambodia pada syarat bulan Mei. Begitu. Itu syarat yang diberikan oleh MOM, Majlis Olimpik Malaysia. Yes. Itu pun pergi ke atas kategori B. Sekurang-kurangnya perlu layak ke peringkat separuh akhir di Sarawak Premier International Silat Championship. Dan kali ini cabarannya getir bertemu dengan Singapura di peringkat suku akhir. Yep. Rasanya di arena 2 ni sudut biru Brunei, orang lama ni. Brunei? Ya, orang lama ni. Familiar mukanya. PDRM pun. Jatuhan yang pertama diperoleh oleh Singapura. Singapura merampas 3 mata. Oh, lawas, bukan limbang. Oh, lawas eh. Lawas, okay, maafkan okay, saya. Sorry. Orang lawas. Orang lawas. Amirul Azmi membanggakan orang lawas ketika ini mewakili Malaysia di bumi Sarawak, di tanah airnya sendiri. Tanah lahirnya sendiri di bumi Kuching Sarawak. Kita mengharapkan beliau dapat mengawal. Mungkin dia ada sedikit gemetar sebab menghadapi satu negara besar dalam silat. Dalam masa yang sama juga menghadapi penyokong-penyokong tempatan. Yes. Dia harus. Seluruh Sarawak mengharapkan beliau menang untuk membolehkan beliau layak ke peringkat kesukan C. Untuk saudara Amizul dapat 2 mata, 3-2. Oh, maaf saya. Salah lagi, bukan Amirul, Amizul. Amizul Azmi. Oh, ramai yang sedar ni, ramai yang prihatin, ramai yang dengar. Baguslah, bagus. Terbaik Muhammad Syahrizam. Terima kasih bantu kami di sini. Ya. Mata dah mula lemau ni. Mata mula lemau. Mata semakin meningkat untuk saudara Amizul. Merah dapat 6 mata. Singapura 5 mata. Orang Sarawak tak sebut mata. Ha, betul? Mata aja. Mata. Tak ada mata. Okay. Tak ada mata. Okey. Jatuhan. Tidak. Tidak. Jatuhan sah untuk sudut merah. Berlakunya anti jatuhan. Berlakunya anti jatuhan. Maka 3 mata diberikan kepada pesilat sudut merah. Belum naik lagi. Ya, naik. 9-7. Kedudukan masih lagi seimbang. Kedua-duanya nampak bermain dengan berhati hati. Kalau dilihat posisi tubuh Amizul nampak lebih mantap pada mata saya. Pola langkahnya, postur tubuhnya, dia lon bawang mix Melayu Brunei. Patut handsome. Lain macam. Patut handsome. Dia mix lon bawang. Ada mix ke? Lon bawang lawa-lawa. Yeah. Betul, lawa-lawa. Orang lon bawang lawa-lawa. Saya pernah pergi ke sana. Lon bawang memang lawa. Saya sekali. Lon bawang kalau di Sarawak, di Sabah dipanggil lon dayah. Meh, tengok sambung kan. Sambung balik. Okey, jom tengok. Saya dapat lihat di sini memang posisi tubuh nampak lebih berpihak kepada Allah. Aduh. Jatuhan sah. Jatuhan yang clear untuk biru. Dia leker tadi. Saya nampak tadi dia menjeling kepada arah jurulatih. Yeah. Semasa jelingan itu dia pandang balik saya pesilat lawan, pesilat lawan dah pegang tangan dia dah, pegang body tentu dia dah. So hati-hati Amizul. Jangan leker. Sebarang kealpaan boleh menyebabkan kerugian kepada diri anda. Tapi masih terlalu awal. Mata juga dekat saja. Beza satu. Come on, dapat. Jatuhan sah. Dapat. Sah. Jatuhan untuk sah. Merah. Amizul mengambil lagi 3 mata. 12 untuk 10. 12-10. Ya. Luka. Menarik. Semakin panas. 1 minit 20 saat berbaki untuk round yang kedua. Kedudukan yang agak sengit. Pusing yang kedua. Markah juga nampak relevan. 12-10. Tidak terlalu jauh. Serangan-serangan biasa dibuat tapi kemas. Saya suka dengan perwatakan Amizul. Nampak tenang, nampak tegap. Walaupun kecil orangnya, tapi nampak tegap langkahnya. Wasit kita pun nampak kecil je orang dia. Sama je saya sih. Mr. Tasapon dari Thailand. Thailand. Anti jatuhan mungkin. Dapat 1 jatuhan sah. Anti jatuhan. 3 mata betul untuk Malaysia. Berjaya membuat anti jatuhan. Itu yang bahayanya dengan teknik baru ni. Dalam cubaan membuat jatuhan, mungkin kita terkena anti jatuhan. Ha, ya. Itu yang bahaya. Hati-hati. Dia kerap
memandang ke arah jurulatih. Boleh, bukan tak salah pandang jurulatih. Tapi janganlah sesuatu pesilat duduk lawan dekat dengan dia. Betul. Kan? Jaga jauh macam ni, pandang tak apa. Perlu disuntik pengalaman lagi. Pengalaman untuk berdepan dengan musuh ketika hampir dengan musuh. Adakah ia satu pelanggaran? Kita tak pasti. Apa dia? Bagaimana? Adakah berlaku pelanggaran? Oh, seperti tempias. Seperti tempias. Tenangan dia terus ke muka. Nampak muka? Nampak. Nampak muka? Bahagian jari depan tu. Macam mana? Atas. Apa kata? Apa kata siapa yang pakai kod tu? Awak pakai apa? PC. PC. Protes komisioner. Dia dah berdiri sekarang ni. Apa kata dia? Nampak tu, kelibat Siti Rahmah. Kan manis lagi tu. Masih. Bujang kan? Bujang. Korang terhibur pasal tu ke? Pasal kita bagi ni? Tak tahu saya. Komentar ni. Okey, apa dia? Peringatan satu. Tolak 5 untuk Malaysia. Satu kerugian. Tolak 5 untuk Malaysia. Maksudnya VAR menunjukkan bahawa serangan langsung ke muka. Tolak 5, tinggal 12 berapa? 12-7. Jatuhan dapat. Sah pula. Dapat lagi. Dapat pula jatuhannya. Tambah lagi 3. 15. Tapi 7. Sistem mata belum lagi berubah. 15-7 sepatutnya tu. Tapi kita teruskan. Masih mungkin sistem saja, tapi kalau di gelanggang masih sudah tukar. Belum. 15-14. Macam mana gelanggang itu tukar eh? Atau mungkin tadi dah tolak. Tak apalah, tak perasan. Bagilah. Teruskan. Jatuhan sah kepada pesilat sudut merah. Kami kurang jelas di sini. Tak. Dia. Dua-dua ke bar? Dua-dua tarik. Dua-dua. Jadi apa isu dia? Tak ada isu kot. Apa isunya? Tak ada isu rasanya. Pada mata saya lah tak ada isu. Tapi entah. Apakah bantahan sebenarnya? From arena tu, penalty verification. Sebenarnya saya pun tengah keliru. Bantahan ini untuk apa? Kita tak boleh nak bagi keputusan. Kita tengok saja eh. Yes. Tunggu ya. Tidak sah. Jatuh tidak tadi. Sah. Okey, baru faham. Tadi wasit mengesahkan jatuhan. Asyik. Tadi wasit bagi jatuhan. Okay. Dan sekarang ni bantahan mengatakan bahawa tiada jatuhan. Tiada jatuhan. Yes. Baik. Maka teruskan pertandingan. Teruskan pertandingan. Ada 10 saat lagi. 15 sama. Jatuhan. Dapat. Dapat untuk biru. Dapat. Ya. Jatuh siapa ni? Dapat untuk biru. Okey, biru jatuh ke merah. Dapat. Biru sempat menarik. Mungkin bantahan? Mungkin bantahan? Kita tak ada cerita pun pasal lagi ilmu kebatinan. Tak ada. Tak ada. Ini sukan silat. Kita tak ada masuk guna ilmu kebatinan dan sebagainya. Tak ada. Bukan, eh? Ini sukan silat dan ramai. Jatuhan. Dapat. Dapat jatuhan untuk sama. Merah. Dapat untuk merah. 18-18 sama. Semakin getir. Ya. Semakin rapat, semakin mendebarkan dan semakin getir. Come on orang lawas. Azim perlu menang. Azmi perlu menang. Pada ketika kedua-dua pesilat nampak masih lagi bertenaga. Membalas serangan. Itulah dia bila kelas A ya. Laju dia lain macam. Laju. Laju dia lain macam. Sebab dia ringan. Berat 45-50. Itu tak dikira jatuhan atau macam mana? Jatuh. Oh, dikira jatuhan. Oh, dikira jatuhan. Okey. Untuk sudut biru. Inilah mencabarnya. Jatuhan itu mungkin mengelirukan tapi kad telah habis. Kad telah habis. Dia pula kena. Dia pula kena. Adakah apa nama tiada pelanggaran. Tiada pelanggaran. Tiada pelanggaran. Oh, okey. Meranjatkan? Bagi dia kata, kita nampak TV. Juri nampak pada mata kasar. Ya. Jadi jangan marah, jangan marah. Ini tenang, ini satu situasi tenang. Yang biasa. Ada masa lagi. Relax. 21-18. Come on. Azmi. Tapi Kamarul, tadi punya dapat. Kes. Dapat jatuhan. Dapat. Dapat jatuhan. Okey. Untuk merah. Tadi punya kes, katalah Singapura bantah untuk melihat VR. Adakah boleh?
Boleh. Selepas juri bagi dia punya keputusan. Boleh. Boleh. Okey. Baik. Tapi dia tak nak bantah sebab dia budak dia masalah. Dia redah lah. Dia masuk ke dia. Tapi tak nak bantah. Eh tadi budak dia kena. Budak dia kena. Kita. Oh budak kita. Lah lupa kita. Keliru. Dah pening. Dah pening kala. Dah pening kala. Kamu 21-23. Masih ada masa lagi untuk mengejar. Cuma dah masa yang sama. Berhati-hati. Ah lihat. Jangan ada jatuhan. Tahan. Anti. Bila anti. Dia bertahan dia anti. Dapat mata. Anti. Dapat. Anti. Alhamdulillah. Dia buat anti jatuhan. 24-23. Ha. Bantahan tak. Mungkin tidak. Ada. Ah pening kala Syahira, pening kala. Come on. Okey. Kita ada beberapa masa lagi. Sikit lagi. Tahan. Anti. Anti. Dapat lagi. Anti jatuhan. Terbaik. Terbaik teknik Malaysia. Terbaik teknik Malaysia. Membuat anti jatuhan dua kali. Dua kali anti jatuhan. Namun bantahan ada mungkin. Ada bantahan daripada Singapura. Ada isyarat tangan. Saya tak nampak jelas. Kita pun tak boleh assume. Oh, dia minta bersilat. Tak bersilat. Betul. Saya pun setuju juga. Binaan. Sebab dalam keadaan mereka mengejar mata demi mata, mereka lupa mereka tu orang silat. Binaan diberikan. Binaan tiada tolakan mata. 27-23. Come on. 44 saat lagi. Anti. Dan tidak. Sah. Dia jatuh lutut dalam dulu. Siapa? Saya nampak biru jatuh. Bam. Dia kena tolak satu makan. Bolehlah. Sebab? Sebab? Sebab dia keluar gelanggang. Saya rasa dia pegang dua tangan, saya tak pasti. Tapi kalau pegang dua tangan memang kena tolak bangka. Okey. Dua tangan. Dua tangan. Rangkulan dua tangan. Ya. 27, 22. Come on, Amir. 33 saat. 29, 24. Jatuh. Tahan. Anti. Anti. Yes. Yes. Lagi. Anti. Yes. Bijak kali ini Malaysia. Confirm. Bijak kali ini Malaysia. Confirm. Menggunakan teknik anti jatuhan. Tiga kali berturut-turut. Teknik yang sama. Ya. Bijak kali ini Malaysia. Confirm anak Sarawak. Satu lagi. Jatuh pula. Masukkan C. Sekali lagi jatuh. 35. 35-24. 35-24. Sorry. Mata buka tak nampak. 35-24. Masa saya rasa tinggal lagi 20 saat lagi. Anti. Harus berhati-hati. Dapat pada Singapura. 35-27. Tinggal sekitar 11 saat lagi. Azmi juga kena hati-hati. Jangan sampai melakukan pelanggaran. Kesalahan berat. Dalam masa dia lari-lari untuk dapatkan teknik mengelak dan menepis. Come on. Dapat satu jadual lagi. Tiket to SEA Games Azim. Azmi. Tiket to SEA Games. Come on. Pow. Keluar. Habis masa. Kemenangan kepada ya. Amizul Azmi. Orang lawas di bumi. Ay, kena dua. Kena. Sempat tolak last minute. Sempat tolak dua. Iaitu teguran dua. Menantikan keputusan rasmi. Persilat sudut merah. Tahniah. Daripada Malaysia. Tahniah Muhammad Amizul Azmi Muhammad Rizwan. Orang lawas yang mewakili Malaysia. Layak ke sukan C. Layak ke separuh akhir. Layak ke sukan C. Alhamdulillah. Rezeki di bumi sendiri. Yazza. Kalau main kat negara lain belum tentu begini. Betul.